Jadwal lelang mobil di Jabodetabek. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Halo, kembali lagi di BB Auto. Bagi Anda yang mungkin lagi ingin membeli mobil bekas, bisa membandingkan harga mobil incaran Anda dibandingkan showroom di Balai Lelang. Anda bisa ke Balai Lelang Mobil untuk mengikuti open house ataupun proses lelang untuk melihat berapa harga pasaran mobil yang Anda idamkan. Dan kali ini BB Auto akan menginformasikan jadwal dari hari Senin sampai dengan Sabtu di beberapa balai lelang di Jabodetabek. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru, serta komen, like, serta share ke teman-teman Anda apabila video ini bermanfaat. Hari Senin. Tiap hari Senin, ada lelang di Balai Lelang Otomas. Lokasinya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 25, ujung Menteng, Cakung, Kota Jakarta Timur. Tepatnya di area parkir Giant Extra, ujung Menteng. Waktu lelang tiap hari Senin, pukul 12 siang. Teman-teman bisa ikut open house untuk lihat mobilnya pada saat sebelum lelang di hari Senin, pukul 9 sampai jam 12, atau di hari Sabtu dan Minggu. Hitung-hitung Anda jalan-jalan ke Giant, belanja, bisa lihat mobil-mobil bekas yang Anda incar. Inilah dia hari Senin. Hari Selasa. Tiap hari Selasa akan ada balai lelang di Balai Lelang JBA. Ini merupakan salah satu lelang terbesar ya di Jakarta. Lokasinya di area Lotte Mart Meruya, Jalan Topas BT nomor 77, Meruya Utara, Jakarta Barat. Waktu lelang tiap hari Selasa, pukul 1 siang. Open house-nya bisa Anda ikuti di hari Senin atau Minggu, dan juga sebelum lelang di hari Selasa, pukul 9 sampai jam 12. Di sini bisa Anda lihat banyak sekali mobil-mobil yang mungkin pasarannya murah, tapi di lelang murah juga. Oke, kita lanjut di hari Rabu. Tiap hari Rabu, ada lelang di Balai Lelang IBIT dan JBA Tipar. Jadi ada dua tiap hari Rabu. Di IBIT yang lokasinya di Jalan Ciputat Raya nomor 100, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Waktu lelang tiap hari Rabu, pukul 11 siang. Di IBIT juga Anda bisa ikuti lelangnya secara online. Untuk open house sama kurang lebih di balai lelang lainnya, Senin dan Selasa, dan hari Rabu sebelum waktu lelang. Dan yang lokasi kedua di pada hari Rabu, yakni JBA Tipar. Ini JBA kedua yang ada di Jakarta Utara. Lokasinya di Jalan Tipar Cakung, nomor 8 Sukapura, Jakarta Utara. Waktu lelang tiap hari Rabu, pukul 1 siang, dan open house kurang lebih sama seperti lelang lainnya. Sebelum lelang jam 1 Anda bisa lihat, jadi Anda hari Rabu mau ikut lelang bisa juga lihat-lihat dulu sebelum lelang. Atau dua hari sebelumnya, Senin dan Selasa. Lanjut kita ke hari Kamis. Tiap hari Kamis ada lelang di Balai Lelang Sun. Balai Lelang Sun ini lokasinya di Cildukmas, Ruko Jalan Hos Cokro Aminoto nomor D3, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Patokannya ini ada di deket CBD Ciledug ya teman-teman, jadi di Jalan Raya Ciledug itu. Waktu lelang tiap hari Kamis pukul 1 siang. Open house-nya juga kurang lebih sama teman-teman. Untuk harga terupdate mungkin sebelum lelang hari Kamis pagi-pagi teman-teman bisa cek, atau juga 2 hari sebelumnya, yakni di hari Selasa dan juga hari Rabu. Baik, selanjutnya hari Jumat. Tiap hari Jumat ada lelang di dua lokasi lagi, Balai Lelang Otobit dan Auksi. Balai Lelang Otobit lokasinya di daerah Bandara, Jalan Marsekal Surya Dharma, Komplek Pergudangan Bandara Mas, Blok O, Tangerang. Waktu lelang tiap hari Jumat pukul 2 siang. Untuk open house kurang lebih sama ya, teman-teman bisa datang sebelum lelang atau hari Kamisnya untuk dapat harga terupdate.
Lokasi kedua, Balai Lelang Auksi. Lokasinya di Jalan Ciledug Raya nomor 58. Ini yang di Jakarta ya teman-teman ya. Tadi yang di Sun itu Kota Tangerang, ini yang di Jakarta Selatan. Patokannya ini dekat Jalan Raya Petukangan. Waktu lelang tiap hari Jumat pukul 1 siang. Open house teman-teman bisa ikutin di hari Rabu dan Kamis jam 9 sampai jam 5 atau sebelum waktu lelang pada hari Jumat. Untuk hari Sabtu juga ada lelang teman-teman. Jadi hari Sabtu ini ada dua lelang di dua lokasi yang berbeda, yakni di Balai Lelang Aibit dan juga Balai Lelang Karedi. Lokasi Aibit ada di Jalan Ciputat Raya nomor 100 Kemayoran Lama Jakarta Selatan. Untuk waktu lelang dimulai jam 11 pagi. Untuk open house kurang lebih sama, sebelum lelang, dua hari sebelumnya juga sudah teman-teman bisa cek. Dan lokasi kedua yakni Balai Lelang Karedi. Balai Lelang Karedi berlokasi di Jalan Raya Narogong, ini agak jauh ya, di Bojong Menteng, Rawalumbu, Jawa Barat, Kota Bekasi. Waktu lelang tiap hari Sabtu pukul 2 siang. Open house juga kurang lebih sama. Jadi demikianlah untuk jadwal dalam seminggu di Jabodetabek. Biasanya tiap minggu jadwal tetap. Jadi apabila teman-teman mau datang hari Senin, pasti ada lelang di Balai Lelang Otomas. Namun apabila ada hari libur, pastinya akan berubah. Jadi jangan lupa untuk follow juga akun-akun resmi dari Balai Lelang yang ada atau websitenya. Dan jangan tertipu apabila ada penawaran-penawaran dengan harga miring dan fantastis. Karena bisa jadi itu penawaran palsu atau akun palsu. Untuk detail list akun Instagram dan media sosialnya bisa cek di kolom deskripsi BBOTO ya teman-teman. Untuk video review-review lelang juga bisa teman-teman cek di kanan atas. Klik aja di kanan atas. Ada beberapa video dari BBOTO di beberapa tempat lelang yang sudah saya jelaskan. Jadi demikianlah jadwal dari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi. Dan Anda bisa mulai survei dengan datang ke tiap-tiap balai lelang untuk dapat referensi harga mobil bekas. Dan saya doakan bagi teman-teman BBOTO yang sedang mencari mobil impiannya dapat segera terwujud. Amin. Dan juga dimudahkan dan ditambahkan rezekinya agar dapat bisa segera mendapatkan mobil impiannya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share video-video ini ke teman-teman Anda. Dan ada lagi video-video di samping kanan kiri yang bisa Anda cek. Apabila mungkin mobil impian Anda ada di situ dan berapa harganya, bisa Anda klik langsung. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bung Bas sign out.